Baik, seterusnya, pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg mengesahkan ada dalam kalangan wakil parti itu akan menyertai Kabinet Persekutuan. Ia merupakan kali pertama anggota Parlimen GPS dilantik menggalas jawatan tersebut selepas ditubuhkan 2 tahun lalu. Dan beliau bagaimanapun enggan menamakan anggota Parlimen terbabit, sebaliknya menyerahkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengumumkannya. Kita dalam PBB bersama dengan rakan komponen GPS mengambil keputusan. Pertama, kita telah ditunang oleh kerajaan pusat di bawah Perdana Menteri sekarang untuk menyertai pemerintahan pusat sebagai ahli kabinet kerajaan pusat. Maka oleh itu PBB telah membuat keputusan kita akan menyertai kabinet yang akan ditubuhkan. Tegas Abang Joe, keputusan ini diambil atas dasar menyelamatkan Malaysia dari kemelut politik dan ekonomi. Jelasnya, ia tidak akan sekalipun menggugat tuntutan Sarawak sebelum ini, termasuk Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan hak cukai petroleum ke atas syarikat petroleum National Berhad Petronas. Satunya, wakil kita di dalam kabinet akan terus dapat memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh rakyat Sarawak menerusi GPS. They mean they will be there in the cabinet and they will voice the aspiration of Sarawakian in that cabinet in terms of policy decision. Lebih-lebih lagi yang ada kait dengan Sarawak's interest. Untuk rekod, GPS berpegang teguh dengan prinsip mesra kerajaan dan bukan ahli kepada Perikatan Nasional.